Pinter. Siapa sih nggak ngertiin nih, Peri? Nganu maksudnya Mas Mul. Assalamualaikum sahabat semua. Nah ini kita mendapatkan koloni lebah yang bersarang di bekas ban mobil. Ini kita berada di desa Talang. Sahabat semua, kita coba berikan asap. Saya akan mengecek apakah koloni lebah ini ada madunya apa tidak. Ini saya berikan asap terhadap keberadaan koloni lebah ini. Ini sahabat semua sarangnya. Jadi lebah ini kemungkinan dia bersarang di ini baru selama 2 bulan. Kita cek apakah ada madunya apa belum. Ini sudah ada berapa sisir? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 sisir. Dan lebahnya ini bersarang di bekas ban mobil. Ini sarang madunya, sarang lebah bukan sarang madu. Terus sahabat semua, coba kita iris, kita ambil satu lagi ini yang ada madunya, kita iris satu ini. Yang ada madunya seiris kita ambil. Nah, dapat madunya. Nih, ada madunya. Ambil lagi satu sarang lagi ini, jika ada madunya kita iris lagi sarang ini. Sahabat semua, kita tidak boleh menghabiskan sarang ini, karena kalau semuanya kita ambil pasti koloni lebahnya akan kabur. Jadi kita sisakan. Oke sahabat semua, kita sudah memanen dengan mengambil beberapa sarang. Jadi untuk memanen madu yang perlu dilakukan, madu yang bersarang di rumah, yaitu jangan kita habiskan supaya koloni lebahnya tidak kabur atau meninggalkan sarangnya. Terima kasih sahabat semua. Sampai lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harus menyisakan sarang.